Milik yang premium itu kan tanggapan kan milik lo. Kita pun di nonton lah 1000 lebih 1000 lebih terus sih. Ayo deh. Oke teman-teman, sekarang kita ada di perumahan masyarakat suku Dayak. Ini keadaannya gelap ya teman-teman ya. Jadi beginilah suasana di kecamatan ya. Ini kecamatan Makunjung. Tapi untuk listriknya masih belum ada di sini teman-teman. Jadi mereka sudah lama hidup di sini dan beginilah suasananya. Tadi listriknya sempat hidup dari jam 5 sore kayaknya teman-teman. Terus ini sudah jam sudah jam 9. Pokoknya setengah 10 tadi sudah mati teman-teman listrik di sini. Dan ini kita pakai cahaya dari tenaga surya. Jadi kita mau istirahat dulu malam ini. Besok kita lanjut lagi aktivitas kita ya teman-teman. Mohon maaf ini agak gelap ini teman-teman ya. Nah, tuh, muka aku aja yang kelihatan. Jadi beginilah keadaannya masyarakat suku Dayak ya, khususnya di Kecamatan Makunjung. Mereka kalau sudah di atas jam 10 itu teman-teman sudah mati lampu. Ini aku sama teman aku, dan mungkin setelah ini kita akan ngidupin tenaga surya ya, itu menggunakan solar cell ya, dan aki ya. Ya mikir ya aku, jika aku jenyeluin ya. Nah ini lampu senter kita agak redup-redup ya teman-teman ya. Jadi kita sekarang mau hidupin tenaga surya nih teman-teman. Agak ngeblur ya karena gelap. Nah ini tenaga suryanya, saya nggak paham ya, karena kita nginap di salah satu rumah masyarakat suku Dayak. Ini ujungnya. Jadi kita mau ngidupin di sini. Nah ini ya. Jadi lampunya hidup sebelah sana teman-teman. Dan ini sudah jam hampir jam 10 malam ya. Kita mau istirahat dulu sebentar. Ya bukan sebentar sih, sampai besok pagi. Besok pagi kita lanjutkan lagi petualangan kita ya di Desa Makunjung teman-teman. Redup-redup ya. Padahal ini kecamatan loh teman-teman ya. Jadi listrik itu susah di sini. Itu dikaitkan di sebelah sini juga dikaitkan listriknya. Nah ini penampakan alatnya lah, alatnya inverter namanya teman-teman, untuk ngidupin lampu ya. Atau kalau misalnya kalian mau ngecas bisa, tapi saya nggak ngerti soalnya kemarin yang punya rumah ini nitip cuman untuk ngajarin untuk ngidupin lampu aja teman-teman. Nah ini suasananya teman-teman ya, kita mau istirahat dulu. Nah ini lampunya, terus ini jam hampir jam 10 ya, kita mau istirahat dulu teman-teman. Nah ini teman aku nggak ada sinyal ya, mana-mana melihat sinyal-sinyal nggak ada sinyal teman-teman ya di sini. Jadi ya mungkin sekian dulu ya teman-teman nih. Nih pakai obat nyamuk. Kita mau tidur, banyak nyamuk di sini teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu ya teman-teman nih. Sampai jumpa di kegiatan kita besok. Kita mau istirahat dulu malam. Karena lumayan capek ya hari ini ya. Kita tadi habis jalan-jalan, terus ini agak banyak garis-garis ya. Mungkin teman-teman yang punya pengetahuan itu kenapa kalau
kita ngerekam pakai HP biasa, ini kan tenaga surya ya teman-temannya. Itu kenapa layarnya garis-garis kayak gini? Terus kalau listrik dia normal teman-teman ngerekamnya. Kalau teman-teman tahu tentang informasi itu bisa nanti komentar ya di kolom di bawah. Kira-kira kenapa ya alasannya? Untuk kita saling berbagi pengetahuan teman-teman. Oke, sekian dulu teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe videonya ya. Videonya ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, kami mau istirahat. Kasihan nih teman nih. Seharian ini nggak ada sinyal di sini. Kosong sinyalnya teman-teman. Oke.